إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. شلون من الفاتحة. ويل مبول لمن ظلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف قدس الله سره Satru ala kismain situ. Satrun anil ma'asiyati wa satrun fiha. Pada ammatu yatrubuna minallahi ta'ala as-satru fiha khasyata sukutil martabatihim indal khalq. والخاصة يطلبون من الله الستر أنها خشية سكوتهم من نزل الملك الحق tutupan Allah Ta'ala itu terbagi dua. Satar maknanya tutupan. Maka Allah Ta'ala punya penutup dibagikan kepada dua. Yang pertama tutup, tertutup daripada berbuat maksiat. Mana penutup? Yang mana Tuhan tutup kalbi seseorang tadi tidak mau mengerjakan mungkar dan maksiat. Yang kedua, tutup manusia pada umumnya minta kepada Ta'ala supaya ditutup dalam perbuatan dosa. Sebab kerana khawatir jatuh kedudukannya dalam pandangan sesama manusia. Yang ini boleh pakai. Tapi orang yang khusus menuntut kepada Allah supaya ditutup daripada maksiat, jangan sampai berbuat dosa kerana takut jatuh daripada pandangan Allah. Ada tinggi. Yang ayatnya. Firman Allah Ta'ala. Yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna minallahi wa huwa ma'hum. Ya, mereka sembunyi dari sesama manusia, tetapi tidak sembunyi dari Allah yang selalu berserta mereka. Mereka menuntut tutup buat maksiat, buat mungkar, lepas tu nak tutup orang, buat zalim, kemudian menipu orang. Macam-macam tu perangai tidak elok. Sedangkan mereka tidak dapat menudung daripada Allah SWT. Jadi orang yang beriman, dia minta supaya kalbi dia tu adalah tutup daripada mengerjakan maksiat dan mungkar. Ada pun orang yang sebaliknya, orang-orang yang iman yang lemah, orang yang ahli hijab, jauh dengan Tuhan, dia minta tudung juga. Bila dia buat dosa, dia Allah tutuplah, jangan orang tahu, malu hamba. Ha. Dia buat dosa seorang Tuhan pula suruh tutup. Ya, ini gulungan ghafir, orang lalai yang tak boleh pakai. Jadi kita minta supaya taklah tutup terus hati kita, tak mau buat benda-benda maksiat. Dia buka, dia tutup, senang. Batu yang cerita yang masyhur kan, seorang nak masuk Islam tapi dia hari-hari berzina. Zina dia jadi amalan tetap dia. Maka dia nak minta, kalau boleh minta uzur. Anak kata mana boleh, saya kata
Jadi setelah bagi dia doa, supaya tutup. Maka dia baca doa tu, pagi tu bertukar habis. 360 darjah dia pusing. Allahumma habib ilainal iman wa zain fi kulubina wa karih ilainal kufra wal fusuk wal insyan wa ja'alni minal roh syidin. Allahumma ja'alna kalau ramai lah. Kalau surah Allahumma ja'alni. Allahumma. Dia minta Allah Ta'ala apa? Allahumma habib ilayya. Kalau jamaah Allahumma habib ilayna, ialah tanamkan kepadaku perasaan kasih, cinta, seronok dengan iman dan amal saleh. Allahumma habib ilayya iman wa zayyin fi qulubi. Kalau seorang wa zayyin fi qalbi, maknanya minta Allah hiaskan iman itu dalam kalbi. Satu. Yang kedua, wa karrih ilayya. Kalau jamaah ilayna, maknanya Allah tanamkan perasaan benci kepada mungkar, wakar ila kufra, kekufuran, wal fusuk, kefasikan, wal isyan dan kemaksiatan. Itu minta Allah tutup. Ya setanak dah buat tu. Wa ja'al min ar-rasyidin, dan jadi kita orang yang cerdik. Besok pagi dia bangun, dia jumpa baginda, dia hilang. Perasaan ketagih, zina hilang langsung. Lalu benci pula. Itu semua capai tutup. Tak nak. Macam ni tak bagus. Minta yang ini yang terbaik. Kita minta supaya Allah tolong kalbi kita dah tak minat pada benda-benda yang tidak elok. Benda-benda yang menyebabkan kemurkaan Tuhan, menyebabkan kita terjauh, hati jadi gelap. Kita minta Tuhan tutup. Ya, dia tutup, dia habis. Berubah tu. 360 darjah dia pusing. Ada pun yang tak elok, dia bukan minta tutup. Dia buat jahat. Lepas tu dia suruh pula Tuhan tutup. Wah, kurang ajar ni. Dia buat jahat, dia suruh Tuhan tutup. Sebab apa? Bukan takut ke Tuhan, sebab malu ke orang. Dia tak boleh pakai ni. Habis. Ayat ni, maka ayat yang Tuhan tunjukkan, golongan yang mana minta tutup supaya dia malu. Tuhan ni tak malu. Tu yastaghfiruna minan nas wa la yastaghfiruna minallahi wa huwa ma'ahum. Padahal Ta'ala maaf serta. Satu. Yang kedua, yura'unan nas wa la yazkurun Allah illa qalil. Ini sifat apa? Sifat orang munafik. Sifat orang munafik, mereka orang munafik bermuka-muka kepada orang mukmin. Ya, kepada Nabi SAW dulu. Riak panggil. Dan tidak ingat akan zikir kepada Allah. Ulangkan sedikit. Mana orang munafik, zikir dia sedikit. Jadi kita orang beriman, bukan munafik. Kerana zikir kita banyak. Zikir banyak sikit membezakan kedudukan orang mukmin yang sebenar dan orang yang munafik. Orang mukmin dia seronok kasih ke Tuhan kan banyak. Mana habba syai'an aksara zikruh. Siapa yang kasih itu benda, dalil dia apa? Dia banyak sebut akan benda itu. Dia banyak ingat akan benda itu. Itu tanda dia kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis. Kemudian Ali bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, kelak pada hari kiamat ada beberapa orang yang dibawa mereka tadi ke syurga. Bawa mereka ke syurga. Tetapi setelah melihat segala kesenangan yang tersedia dan merasakan bahawa enaknya, hawa enaknya, tiba-tiba diperintahkan menghalau mereka dari syurga sebab mereka tidak ada bahagian dalam syurga Allah. Dan dia dibawa, dah nampak, dah sedap melazat. Ingat dapat, kalau kena hambat. Dihalau mereka, dihambat mereka daripada syurga tadi. Sebab apa tu? Sebab mereka tidak ada bahagian dalam syurga. Maka kembalilah mereka dengan penuh penyesalan. Sehingga mereka berkata, Ya Rabb, wahai Tuhanku, andaikan engkau masukkan kami ke dalam neraka sebelum memperlihatkan kami kepada syurga, dan segala yang sediakan untuk para wali Allah, wali muhammad kasih Allah Ta'ala, nasihat kami lebih ringan daripada ringan bagi kami. Jadi maknanya tengok, tiba-tiba tak dapat. Dan kalau tu masuk neraka tu, itu teruk dah. Tapi bila belum masuk syurga, tengok syurga dulu, tu masuk, tu lagi teruk.
Bapa dia rasa-rasa dapat, dia tak dapat. Tak dapat pula kan dapat saja, kena humban dalam neraka pula. Oh, atas sengaja Tuhan tambahkan dia punya penderitaan azab ni. Ya. Sebab dia degil dengan atas dunia tu, kejur yang cukup-cukup tu. Allah. Kemudian kami jawab kami. Ya Ta'ala jawab. Ha. Jika sendirian berbuat segala dosa-dosa yang besar, tetapi jika bertemu pada orang berlagak khusyuk. Kau di belakang orang macam-macam benda kau buat. Ya, bila depan-depan kau berpura-pura, kau main-mainkan Allah. Itu maksudnya. Ya, dia mempermainkan Tuhan. Dia buat main-main. Tak takut kau. Maka Tuhan main kat sini. Tunjuk. Ingat dapat. Kau tak dapat. Bila dapat pula kena baling dalam neraka. Ha, lagi berat. Mana kita ambil ibarat, jangan bermain. Jangan bermain. Apa pun jangan main. Jangan mempermainkan. Dengan bahawa niat dia tidak kena Allah. Dia buat ibadat. Tapi niat kena orang lain bermain. Ha. Tidak ikhlaskan niat dia kepada Allah. Maka seolah-olah dia bermain. Maka Tuhan main kat sini. Tunjuk ni yang dapat. Kau tak dapat. Tak dapat pula kena humban dalam neraka jahannam. Ini dia antara pesanan Rasulullah SAW pada kita. Kemudian memang kami sengaja, ya Tuhan sengaja buat begitu. Ya, kami dahulu jika sendiri berbuat dosa yang besar, tetapi bila bertemu dengan orang, kamu berlagak khusyuk macam betul macam orang saleh je, bermuka-muka pada manusia berlawanan dengan apa yang ada dalam kalbi hati kamu. Ya, orang munafik dan iman, izharul iman wa idmal kubra, mereka menzahirkan iman dan menyembunyikan kapi dalam perut dia tu. Jadi kata dia main-main, asin tuan permain dengan dia. Ingat dah dapat, gua berguna kena balik dalam neraka. Kemudian kamu takut kepada sesama manusia, takut kalau orang tahu, takut bimbang kalau orang perasan dia tak betul dan sebagainya. Tuhan dia tak takut. Itu menarik murka Tuhan. Kamu takut kepada sesama manusia dan tidak takut kepada aku yang tidak takut kepada Ta'ala. Ya, wala yastakuna minallah wa huwa ma'akum, padahal Tuhan serta dia. Kemudian mengagumkan sesama manusia. Suka mencari pandangan orang supaya tengok dia kagum, hebat, kan, glamour, itu semua tu bakal ahli neraka semua. Dan tidak mengagungkan, tidak mengkagumi aku. Dan kamu tidak memandang kebesaran Allah Ta'ala yang sentiasa kalau kau lihat kekaguman lagi hebat. Ya? Kebesaran keagungan. Kemudian condong kepada manusia, tidak condong kepada aku. Ha. Laqad khaba man radiya dunaka badalan, kan? Laqad khaba, sungguh rugi serugi-rugi. Siapa dia? Man radiya, mereka yang reda dunak selain engkau ya Allah. Sebagai apa? Badalan tukaran. Ya. Man radiya, mereka yang setuju, seronok, reda menukar makhluk dengan Tuhan. Dia menghadap pada makhluk, dia tak menghadap Tuhan. Dia besarkan makhluk, dia tak besarkan Tuhan. Dia tunduk pada makhluk, dia tunduk pada Ta'ala. Dia raihkan kehendak makhluk, dia belakangkan kehendak arahan Tuhan. Nah, itu memang layak dihumban ke dalam neraka. Ya. Bagi hari ini aku rasakan seksa ku pula, Tuhan kata, yang sangat sepedih. Azab dah pedih. Ya, Tuhan permainkan di sini. Membalas ya, sikap dia mempermainkan di akhirat, di atas dunia dulu. Di samping diharamkan atas kamu segala rahmatku. Itu marahnya Ta'ala dengan orang yang yura'unan nas. Menunjuk-nunjuk kepada manusia. Ya. Dia buat ibadat. Ibadat itu untuk pergi ke Tuhan, tapi dia pusing. Pusing untuk dapat keridaan orang. Untuk mendapat tarikan orang. Ya. Batu rahsia besar dia suruh farrik galbak. Kosongkan kalbi kita itu daripada berhadap kepada makhluk. Jasad tak apa sebenarnya. Jasmani kita dengan makhluk tak apa. Dan dia pun tak boleh kenal Tuhan dan luar kita ni. Terbagi dengan makhluk, jaga dengan syariat, sudah. Ada pun yang boleh kenal yang hebat dalam tu. Maka tu jangan dikotorkan. Fasad. Itu semua dia punya sifat. Ya. Tujuan, niat, perasaan dalaman, semua kena jaga. Maka di sini dia antara dia yang tak jaga, dia terbenam dengan racun riak. Buat ibadat, padahal dia bukan kena. Orang ni mempermainkan. Maka Tuhan balas teruk. Habis. Jadi maksudnya apa sini? Minta Tuhan jaga kalbi kita. Minta tolong semua dengan Tuhan. Supaya duduk tempat yang sebenar. Ya. Berminat berasa sedap dengan mengerjakan amal saleh.
dan merasa bimbang takut dalam melakukan benda yang dilarang oleh Allah Taala. Itu satu benda besar. Kunan mang akan man akramaka inama akramak fika jamila sitri. Sitri boleh baca satri boleh baca. Pada hamdu liman satarak laisa alhamdu liman akramak wa syakarak. Ha. Siapa yang menghormati kepadamu? Man barang siapa akramaka yang memuliakan kamu, hormat kita. Sebenarnya apa tuan? Orang muliakan kita dia hormat itu wah ya. Orang ni betul orang solat baik budak ni, orang-orang ni kan. Sebenarnya dia puji apa tu? Ya, akramak. Sebenarnya inama akrama fika jamila satri. Sebenarnya dia menghormati keindahan tutupan Allah padamu. Orang puji kita orang gini-gini. Sebenarnya tuan tutup. Kalau tuan buka kita punya orang panggil apa? Kesilapan, dosa, oh, tak ada orang nak belah kawan dengan kita. Eh, kalau tuan buka ni pekong lagi kan. Tuan buka ni. Ibadat semua tak ada ikhlas. Semua orang pun habis tolak, tolak, reject. Ha, kalau tuan buka. Sekarang sebab orang puji, sebab Allah Ta'ala tu tutup. Kaipan kita orang tak tahu. Di luar orang boleh berlakon. Ya. Eh, kalau yang tahu sikit orang rumah dia lah ataupun anak-anak dia. Kan? Ha, orang luar pun tu anak tu. Dia dekat luar pak aku lain, dekat rumah lain ni dia kan anak dia kenal. Ha, tu. Jadi maksud dia apa tu? Banyak perkara yang orang sangka pada kita ni peringkat sangkaan. Bukan peringkat yakin. Yakin dia tahu luar dalam. Maka yang tahu luar dalam siapa? Allah Ta'ala je. Kita tak tahu orang punya dah dalam kalbi. Jadi dia puji, dia puji kita sebagai zan bukan yakin. Dia tak perlu kita nak ambil seronok dengan pujian makhluk yang tak kenal kita siapa. Ya, ha, sebaliknya kita apa? Mencela diri kita terlebih baik supaya kita sentiasa mempertingkatkan ke mutu kualiti ibadat kita dengan Allah Ta'ala. Kemudian tiap orang pasti ada cela kebusukannya yang seandainya diketahui oleh orang lain. Pasti orang membenci. Kan? Semua orang ada silap, salah. Ya, amal baik, kebajikan dan kerja ada. Maka oleh kerana itu, orang tak nampak itu di dalam. Dia, ya, dia pandang luar saja. Allah. Tapi orang pasti ada cela buruknya. Yang dia panggil apa? Andaikan diketahui orang lain pasti akan membenci. Kalau orang tahu kita sebenarnya orang tak nak kawan tu maksud dia. Kata tuan pengarang ni ya. Nak cek punya kesilapan dia macam. Tapi orang pandang kita hebat sebab orang tak tahu kita punya apa? Ha, dalaman dia. Tidak suka padanya tetapi yang menyebabkan adanya orang yang memuji dan menghormati padanya bukan semata-mata kerana kebaikannya tetapi kerana apa? Allah Ta'ala menutup kebusukan dan kecacatan dia. Ya. Tuan tutup, sebab tu orang nampak kita hebat. Tuan buka A to Z, kita dah pukul-pukul tahun. Ya, habis tu. Tetapi kerana Allah Ta'ala menutup kebusukan dan cacatmu, maka pujian itu seharusnya kembali kepada Allah Ta'ala sebab yang menutup dia. Dia menutup, kalau tak tutup, orang mencabut lagi kan? Ya, kebusukan dan kaipan kita. Kemudian tiap orang pasti mempunyai ciri-ciri dan kekurangan. An-nas la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Manusia selama nama di manusia lain Nabi dan Rasul, dia tak sunyi bersalah sih, silap terlupa lalai, itu biasa ya. Dan kekurangan yang ia malu jika diketahui oleh orang lain. Malu ni sifat qalbi. Bila kita letakkan pada orang, patut malu tu kena dengan Allah Ta'ala. Kita malu kat orang berjadah kan. Akhirnya kita menyusahkan diri kita sendiri. Kerana itu jikalau terjadi ada orang memuji kepada tidak lain kerana indahnya tutupannya tuan pasang. Kalau tuan buka tutupan tu orang bercabut lagi kan. Ha. Macam Israq wal Mi'raj, Nabi tengok rupa dunia tak, atau perempuan yang tu tu, tapi kena disalut dunia tadi dengan make up, dengan apa pakaian dia, oh ingat macam nak darah muda, rupa dah tua bangka nak mampu ini. Dah 99 umur dia make up orang ingat nak darah, rupanya orang tua, itulah dunia, tinggal hebat rupanya apa pun tak ada ya. Sehingga tertutup celah kekurangan dan terlihat bagusnya semata-mata, yang nampak wah hebat, elok ya.
sebab buta mata dalam ni. Kerana itu wajib ia bersyukur memuji kepada Allah yang menutup. Ya, dan tiada pada manusia yang memuji, bukan disyukur, oh, terima kasih. Ya, beyond jack dia kan disuka. Kerana tidak tahu keburukan. Bahkan orang yang seronok dalam ni lepas itu kan, ajahalun nas mantar kayakina ma indah puli zani mana indah nas. Orang yang paling jahil, orang yang seronok dengan pujian orang kepada dia sehingga dia lupa apa yang dia yakin pada diri sendiri. Apa yakin dia, masih yakin dia masih jauh dengan Tuhan, dia masih lagi apa terhijab dengan Ta'ala, banyak kekurangan. Lepas tu dia malu dengan Tuhan, dan dia selesaikan benda tu. Dia tidak diseronok dengan pujian orang, yang taraf dia bukan yakin, ialah zan saja. Ya. Habis kemudian, ma sahibaka illa man sahibak wa huwa bi'aibika alimun wa laisa zalika illa maulak al-karim khairun khairu man tashabu man yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaihi. Kadang-kadang sopi hebat-hebat entah ni. Dia kata sebenarnya bukanlah sahabatmu kecuali yang bersahabat kepadamu setelah ia mengetahui benar-benar keburukanmu. Siapa yang mengetahui keburukan kita? Ialah Allah Ta'ala. Orang tak tahu, kita tutup, orang tak nampak. Tapi Allah Ta'ala dia tahu sebelum kita ada. Dia tahu dah ilmu dia, inkisyaf ilmu. Dia kenal hamba ni sekian-sekian perangai luar dalam, semua tahu. Baik, dalam keadaan dia tahu tu pun dia masih lagi berikan rahmat kepada kita. Maknanya itulah sahabat sebenar. Mana orang yang layak kita dekati sebenarnya ialah Allah Ta'ala. Sebenarnya sahabat mana kecuali, sebenarnya bukan sahabatmu kecuali yang bersahabat kepadamu setelah ia mengetahui benar-benar keburukanmu. Dia tahu pun tak apa, dia buat baik lagi. Ya, dia setia buat baik kita. Ha? Dia ajak kita jalan kebaikan. Dia ajak kita maknanya sama-sama memandu jalan Tuhan atau yang betul sahabat. Dan tiada yang demikian itu kecuali siapa? Tuhanmu yang maha mengetahui. Dia tahu kekurangan kita tapi masih lagi diberikan rahmat, kurniaan dan sebagainya. Kemudian sebaik-baik sahabatmu ialah yang selalu memperhatikan kepentinganmu. Dia sentiasa memperhatikan kepentingan kita. Siapa dia? Allah Ta'ala. Bukan kerana suatu kepentingan yang diharap kepadanya atau dirinya. Mana dibuat tu dibantu betul. Ya, sebab dia tak berhajat. Siapa yang sifat tak berhajat? Bahkan orang berhajatkan dia, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ialah zat yang dihajat. Yuhtaj. Dia bukan yahtaj. Kalau yahtaj maknanya dia apa? Dia berkendak. Kalau dihajati, dia dikendaki. Allahus Samad. Ha, itu tadi. Jadi maksud dia apa? Hendaklah kita usahakan sedaya upaya supaya lebih kemas, lebih terang, ya, lebih dekat hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Ya. Ha, keperasanan kalbi kita dan sentiasa nampak memandang rahmat yang begitu luas. Dan yang sedemikian juga tidak ada kecuali Tuhan, itu Allah Ta'ala sendiri. Tiada lain dari dia tunggal. Yang mana dia adalah zat yang maha sempurna yang mencurahkan rahmat di setiap saat kepada insan, walaupun insan itu masih lagi membelakangi dia. Ha. Sedangkan ayah dan ibumu juga ada kepentingan-kepentingan. Dia bela anak dia dan nanti dia buat. Sebab kalau anak aku dah besar kerja, lihat aku sikit. Masih ada dalam kepala dia tu. Bukan? Ada besar besok tak apa. Ya? Lepas tu dia berpegang ke anak dia pula. Lagi kacau. Ah, Pakcik tak apa dah. Alhamdulillah. Bunyi Alhamdulillah bagus. Ha, cantik Alhamdulillah. Buat apa? Ah, tak ada risau-risau dah. Buat anak ada 10 orang ni. Semua tiap-tiap bulan bagi soal 500 tak habis pakai duit. Dia. Apa jawab tu? Rosak babas. Masuk longkang orang tu. Sebab apa? Digantungkan hati dia dengan anak. Orang gantung alik galbak billah, gantung hati kamu dengan Allah. Allah yang memilik segala-gala. Anak kau ramai, kau hebat, kali boom accident 10-10 mati je jam. Temenong ni kau dah tahu. Habis hidup, hidup jam tu juga. Dan, sebab yang mengawal segala-gala, yang menentukan segala-gala, zat yang tunggal, yang maha agung ialah Allah Ta'ala. Jadi rapatkan diri dengan zat yang maha sempurna. Yang dia tahu kita punya kekurangan, masih lagi dia bantu. Ya, itu maksudnya. Kita macam-macam buat hal dengan dia, masih lagi dia beri rahmat dia. Dia berinya kita makan ni. Ada pula tanya, tapi tak nampak pun. Persoalan tu seorang pun paling bebal ni.
tak nampak pun Tuhan ni makan. Oh, nak nampak weh. Yang tiap-tiap hari benda banyak tak nampak, dia tak berhati. Kan? Kalau kita kata mentol ni menyala, kena ada karen. Tak nampak pun karen? Mana ada? Engkau pergi, dia pegang kabel. Pergi pegang kabel, pun nak tahu. Kata kerai kejung kan. Habis kata, mana boleh. Tu ada karen, tak nampak pun. Mana ada nampak? Pergilah. Kalau diukur benda nampak ada, tak nampak kita ada, itu ukuran bodoh. Bahkan benda yang tak nampak tu lagi hebat. Benda yang tak nampak lagi hebat daripada yang yang nampak. Yang karen kan nampak. Nyala api, pusing kipas, berfungsi aircon gitu dan sebagainya lah. Ha, satu kuasa elektrik yang ada, kuasa elektrik. Bukan nampak dengan mata kepala. Ya, kalau nak ukur nampak buah dia, tak nampak kita ada, dia tu tak ada lagi, pergi dia pegang. Ya, ha, roh ada nampak. Dekat kita sendiri roh. Ya, bentar nampak. Kalau dia keluar, kan tuan pisah ke macam-macam. Habis terus. Dia pangkat tinggi ke orang kaya miskin lah. Habis tengah-ngah yang mula. Ya, dia yang tak nampak tu lagi hebat tuan jadikan. Itu semua tamsilan. Tuan misal kepada kita, jangan silap faham. Kita ingat yang nampak tu hebat. Tak ada. Yang tak nampak tu yang kontrol segala-galanya. Akhir sekali apa dia? Huwallah la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Atalatul la tudrikul absar. Tidak dapat akan dia oleh mata nampak. Mana persoalan nampak, persoalan sangat kecil. Ya, banyak benda yang tak nampak. Maka Tuhan sendiri top lengkuran. Kau tak nampak aku tadi ni. Wa huwa yudrikul absar, pada dia yang melihat. Adapun di akhirat dia jadikan benda tu besar. Nikmat dapat melihat terus. Dengan cara yang layak dan kebesaran dia, dan tidak ada satu pun wajah kesamaan. Tetap dia dulu dasar laisa kamisli syai. Itu dasar besar. Tak layak insan, manusia, fakir, makhluk nak serupa dengan zat yang maha sempurna. Tak layak. Ya? Dan hakikat dia pun tak sama. Dia wajib kita mungkin kan. Habis. Allah. Sedangkan ayah dan ibu masih ada juga kepentingan-kepentingan. Diharapkan anak dia. Ya, sudah besar, dah kerja senang ayah. Ni pula anak dia nak kait balik belakang. Kan? Ha. Tapi kalau ajat yang besar lagi, di akhirat kan. Dapat didoakan untung kita. Ha, bukan sekadar di dunia saja. Habis. Sedangkan dia di dunia, tidak ada manusia yang kasih sayang kepadamu sebagaimana ayah dan ibu. Ibu dijaga daripada kecil kan, sampai ke besar. Ha. Ya. Kadang anak terjadi doktor tambahan pun disayang lagi. Tahu tuan-tuan? Eh? Masuk, keluar, masuk, keluar. Pakai jarum seni. Ya? Yeah? Bapak kadang datang kajang kan. Tapi ibu tak. Sebab ibu dia sayang dia lain. Dia kandung muda. Kan ada perasaan tu dia. Ha, tu. Masih sayang lagi. Ya? Yeah? Macam-macam dia tengok. Tapi Allah Ta'ala lebih pada tu. Ya? Yeah? Bapak kadang mengadang, kau jangan pijak rumah lagi. Aku tak nak tengok. Kau jangan pijak tangga rumah aku lagi. Ya? Yeah? Anak pun jawab, rumah ni memang tak ada tangga gitu. Puan. Orang kata, gajang anak. Gitu. Memang bapak punya rumah tak ada tangga gitu. Sedangkan dia di dunia, tidak ada manusia yang kasih sayang kepadamu sebagaimana ayah dan ibu. Demikian pula masih tidak sunyi dari harapan dan kepentingan. Masih-masih ada harapan ke anak ni lagi. Ha, jadi maknanya tidak sehebat maknanya. Ha, yang maha besar, maha agung. Dia beri bukan dia dari berasal. Sebab dia tak berajat. Bahkan dia tempat berajat. Dia pula murka kalau kita tak mengadu, memohon kepada dia. Ya Allah, ya kadabu inda tarki soal wa bunaya. Ya kadabu inda soal. Atalah marah kalau kita tak minta. Tapi manusia kalau kita minta dia mah. Marah kan. Dia nak masak kan, dia minta sesudu garam. Rumah jiran sebelah. Memang dia sikit garam ambil. Ah, ambil lah. Kata. Besok segaram sebelah. Ambil lah. Kena 5-6 kali ambil sekarung. Dia macam bunyi. Kau garam sudu tak boleh beli lah. Ni boleh. Kan? Dia minta. Minta dah lama orang. Perangai anak Adam. Ya, dia minta benda tak mahal sikit. Tapi bila minta selalu lah. Dia boleh naik angin. Dia minta. Tak tahu cek senian. Boleh lugu. Itu perangai manusia. Ya, ada pun Tuhan tidak. Dia marah kalau kita tak minta. Sebab dalam permintaan tu ada makna besar. Kita menzahirkan fakir kita, hina kita dengan dia. Dan Allah amat sayang hamba yang menzahirkan kefakiran dengan dia. Ya, sebab bila kita zahir fakir, kita makin kenal dia. Dia maha kah? Kita zahirkan kehinaan, kita makin kenal. Dia maha mulia. Dan bila hati terkenal, maka menyebabkan dia rapat. Bila rapat, banyaklah kurniaan makrifat diberikan oleh Allah Ta'ala. Habis. Kemudian, andaikan nur iman itu telah terang, pasti dapat melihat akhirat. Lau asyrakat lakan nurul yakin akan datang di kencang.
ya, apa beza iman, apa beza yakin, apa dia nur, anda akan bincang dengan wallah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Inna khayra kulli amin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa ya Rabb. Yeah, right here.